Ya, ini lancar, Bos. Ya, situasi ini adalah jalur dari arah Malang, rekan ya, yang barusan ini ya. Tapi saat pagi hari ini kita melihat tampak sebagian yang dari arah Malang sudah parkir di ujung sana menunggu, dan sebagian yang dari arah Lumajang untuk menuju Malang ya seperti ini. Antri di sini untuk ini adalah detik-detik pembukaannya. Secara resmi nanti bisa melintas di sini di jembatan Kali Glidik. Nah, ini beberapa roda 4 seperti ini yang langsung melintas untuk ke arah Malang, menuju arah Malang ya ini ya. Menuju arah Malang melintas di jalur alternatif seperti yang biasanya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih antrian juga di bagian depan sana sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini cukup panjang antriannya kan ya. Di bagian sana antriannya. Coba kami nanti berusaha untuk panjangnya luar biasa ya. Nanti coba kita intip sampai ke sana ya. Beberapa roda 2 yang memang ada jalur sendiri ya untuk roda 2 ya. Untuk roda 4 ini dan roda 6 masih antri ke belakang sana. Ya, inilah kemacetannya bagaimana sampai di mana, rekan. Kita lihat. Ya. Wah, ini macet total ya, rekan ya. Detik-detik saat mau melintas di jembatan Kali Glidik, jadi cukup luar biasa. Antriannya panjang sekali. Wah, saya menggunakan roda 2 bersama warga sini, bersama Om Tola ini rekan ya. Wah, ini Om Tola ya. Selama ini selalu kumpul di sama barang bodoh ini. Teman ya? Oh, teman. Wah, sampai di sini sampai jalur ini ya. Tumpak apa ini? Tumpak Sewu. Balik arah lagi rekan, coba kita tes balik arah lagi ya. Ini tumpah saya bu rekan ya. Ya, kita balik lagi rekan. Iya, wah ini mobil gue baru ya. Ini dari tumpah saya bu tadi menuju arah Malang lagi kan ya. Masih antrian panjang seperti ini.
Ya, ini rekan batasnya ya, jalur alternatif. Mau kemana ini? Ya, jalan. Oh, ngeluyur-ngeluyur aja. Iya. Oh. Ya, ini rekan yang semula jalan alternatif ini untuk Malang roda 4 dan roda 6. Tapi mungkin dalam waktu sekian detik sudah akan dibuka. Seperti ini. Ayo. Oh, boleh. Ya, rekan. Sementara ya ini tadi saya sama Om Tola ini rekan. Sebagai warga lokal di sini nih yang antar saya tadi keliling. Terima kasih Om Tola ya. Oke, terima kasih. Inilah rekan. Antriannya masih sedemikian rupa. Oh, naik motor. Oke. Oke, demikian sekelumit tentang detik-detik saat mau dibukanya sebagai jembatan Kali Gelidik arah Lumajang Malang atau sebaliknya, Malang Lumajang. Dalam waktu sekian menit lagi ini akan dibuka. Kita tunggu terus di channel YouTube TV Semeru.